Pemirsa, penanaman 20.000 bibit mangrove dan penebaran benih ikan di Desa Ketapang, Kecamatan Mauk, Tangerang, Banten. Dalam kegiatan ini, Kapolri dan Panglima TNI mengajak generasi muda untuk peduli lingkungan. TNI Polri dan Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar penanaman bibit mangrove dan penebaran benih ikan di Desa Ketapang, Tangerang, Banten. 20.000 mangrove ditanam Kapolri dan Panglima bersama sejumlah elemen masyarakat. Selain itu, penebaran 1.000 benih ikan bandeng, nila, dan udang. Kapolri Jenderal Idam Aziz mengatakan penanaman dan penebaran benih berlangsung serentak di seluruh Indonesia. Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan. Kita menstimulus kegiatan ini bersama Bapak Panglima, sekaligus mengajak, menghimbau masyarakat, generasi muda, bahwa kepedulian terhadap lingkungan, baik itu penghijauan, baik itu penanaman mangrove dan penebaran benih, ikan, udang, dan lain-lain itu, merupakan tanggung jawab moral kita bersama untuk kita menyiapkan generasi kita yang lebih baik nanti ke depan. Keberadaan hutan bakau akan berdampak baik bagi ekosistem di pantai dan masyarakat yang lebih luas. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan.